inilah dia realiti akhirnya, dan tidak ada jalan lain melainkan kita kena buat sesuatu. Macam kemampuan saya, saya terlibat dengan program sebelum ini yang saudara-saudari maklum, iaitu pada tahun 2009 saya pergi. Selepas cikgu pergi kali pertama, kami susuli pula kali kedua, dan kali itulah saya mula melihat bantuan dari seluruh dunia tidak dihantar ke Gaza. Ha, ini di zaman Mubarak ni, kita pun hantar lah ya. Rupanya dikepung dan disimpan oleh Mubarak di kawasan Al-Arish. Ubat-ubat, apa semua, susu, apa semua, dengan truk-truknya ditahan. Tinggal seminggu lagi, baru dia lepas masuk dalam Gaza. Bila sampai Gaza, tak boleh pakai. Akhirnya orang Gaza bakar dia. Tak tahulah macam mana orang kata Mubarak bagus juga. Eh, rasa nak ini je kan. Bagus apa? Itulah permainan mereka. Kemudian 2010, dan lepas itu kejadian itu, kami turuti pula nama Freedom Flotilla. Ini gabungan seluruh dunia, seramai 700 orang aktivis seluruh dunia bergabung. Daripada Malaysia ni ada 12 orang, saya salah seorang daripadanya, dan saya berangkat dari Greece, dan yang lain 11 orang lagi tu berangkat dari Antakya, Turki. Saya berangkat daripada Greece dan akhirnya kami bertemu di Mediterranean, lautan Mediterranean. Setelah kapal kami tidak boleh bergerak, di kapal punya laju ni, bot laju tu lah, orang mancing tu kan, ahli mancing tahulah bot tu punya laju. Kita pula bukan ahli mancing dan bukan ahli apa, jadi menyebabkan tak boleh nak bangun, mabuk laut sepanjang 30 jam. Akhirnya berhenti tengah laut, dilambung oleh laut lah. Kita pun tanya pasal apa, dia kata satu, minyak habis. Kita dengan minyak habis tu pun, ini apa cerita ni dengan laut ni kan. Yang kedua, steering patah tu. Pasal apa steering patah? Rupanya ada sabotaj dari Mossad. Mossad ni buat kerja, dia buat dulu, dia patahkan dulu. Dia tahu 30 jam sampai tengah nanti, sure patah ni. Patah. Dan Cyprus tak bagi masuk. Kalau kamu masuk ke kami, pulau kami, pada di sana ada lagi 11 orang ahli parlimen Europe nak bergabung dengan kami. Dia orang tak dapat bersama, kerana kalau kamu masuk, dia kata kami akan tahan kapal kamu. Akhirnya terpaksalah kami hubungi dengan kapal Mavi Marmara. Itu baru ni sama dengan kawan-kawan, dia kata kalaulah kami tak ambil Mustafa, dia kata dekat Mediterranean mungkin tak jumpalah dah Mustafa ni. Masa itu terputus hubungan kawan-kawan, ya, saudara Amir ni yang bantu apa buat info dalam Facebook dan sebagainya, tiba-tiba hilang. Ada satu orang rakyat Malaysia hilang. Kontak dengan Mapim, kontak dengan semua-semua, mana pergi ni satu orang. Ayah saya yang sebelum ni pun tak adalah beria sangat dia ininya kan. Dia pun tertanya-tanya, ayah mana pula dia anak aku ni. Rupanya kaya dah berlambung di lambung lautan ketika itu. Habislah ceritanya, naiklah kapal kami. Alhamdulillah, dari kapal bot laju dapat naik kapal besar, 600 orang, 700 orang. Barulah rasa tenang duduk di atas kapal Mavi Marmara. You know, understand? Sister, sikit-sikit. Okay. Habis, alhamdulillah 2 hari, 3 hari, akhirnya pada malam terakhir itu, kata di pengacara di sana, apa nama, pengendali kapal, dia kata bersiap sedia. Kita pun siap sedialah, pakailah baju yang apa nama tu, warna kuning ya, warna orange, supaya siap sedia. Tidak adalah teringat dalam kepala ni Israel akan attack macam mana, sebab baiklah, kalau kami dilatih oleh Free Gaza Movement dekat Greece tu, dia kata kalau Israel datang jangan guna senjata, tolak aja. Nak tolak macam mana, kita tak boleh nak bayangkan ya. Tapi semua pendekatan itu kemanusiaan, kamu jangan guna sebarang kekerasan dan sebagainya. Okey, pada malam 31 Mei, masa itulah kita bersiap sedia waktu maghrib. Pandai Israel ini,
baru sedari bayangkan. Dia attack bukan waktu maghrib, dia attack waktu subuh. Sebahagian daripada kami ini sudah letih. Walaupun makan dengan kurma, sekejap-kejap lagi datang orang makan kurma, kurma, kurma. Arab Yaman pula datang bawa kurma, makan kurma. Lepas tu, sekejap lagi datang pula lagi bawa makan coklat, makan. Rupanya akhir-akhir letih juga. Sampai waktu subuh, tengah solat subuh tu, imam baca apa kunut punya panjang. Yang kawan kata, Subhanallah. Yang ni, imam pun terus juga baca. Rupanya Israel dah nak naik dah. Ada sebahagian daripada kami yang solat dulu. Kami solat di, sebab dibahagikan dek tu ada 3-4 lapis kan. Jadi kita solat dulu. Alhamdulillah, selesai lah. Mana yang siap, kita siap lah. Nak rupanya barulah tahu nak apply macam mana ni yang nak berlawan dengan Israel. Dia belum apa-apa, dia tembak dulu. Boom, dia tembak ni gunakan stun bomb lah, apalah. Saya, itu namanya kalau belum mati, kalau belum sampai ajal ya, takkan mati. Saya yakin itu lah. Mana ada pengalaman lah tu. Bomb tu letak, jatuh betul-betul satu kaki ke dua kaki daripada saya. Stun bomb. Masa saya tengah ambil video tentera apa komando Israel turun tu, saya tengah ambil video tu, elok aja bom tu jatuh. So kuat-kuatnya bunyi. Saya tidak pernah lah pengalaman ni bom ni jatuh. Elok pula di situ ada dua tayar lori. Bom tu elok masuk dalam tayar lori tu. Saya kata, tapi saya menjadi heran. Sebab bila bunyi terlalu kuat, saya nampak orang berjalan ni. Tak ada suara. Saya kata, ini di alam mana? Saya pun tak pasti dia ni. Tak ingat dah bini ke apa semua, bini satu, bini dua, tak ingat dah. Yang ingat saya tu, habis lah ni. Cukup dah, habis lah cerita aku ni. Tak alam mana pun, Allah Allah. Lepas tu, baru itulah baru teringat. Rupanya, laser tu dah bergerak lah. Laser pointer tu, dia dah bergerak. Menunjukkan, dia orang ada senjata, ya, senapan penembak tepat, sniper itu dari helikopter. Yang kejadian 9 orang yang syahid atas kapal yang tertinggi itu adalah orang Turki yang sebenarnya mereka tembak dulu. Sebelum mereka turun tu, walaupun ada fight di sana, ya, itulah Islam, bukannya ajar, silalah naik kapal kami. Tak boleh kan? Kita harus lawan dengan kemampuan yang ada. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Jadi kadar kemampuan kita lawan itulah kadar. Syahidlah 9 orang orang tu. Pendek ceritanya, bila dah naik saja Israel di sana, dia ikatnya menggunakan Maidin ke. Selalu-selalu pergi ke Maidin, ada cable tie tu. Itu di Maidin ni kami di situ. Diikatnya dengan cable tie tu sampai biru tangan. Ada sebahagian kawan-kawan tu kadang-kadang rasa lenguh-lenguh di sini ya. Dia letak di belakang, ikat. Bila suruh dia suruh kami apa duduk atas lantai, bangun begitu, dan dia apa nama, ada yang kena pijak, kena penampar, kena macam-macam lah. Panjanglah ceritanya tu. Ada juga saya teringat, cerdiknya orang Jordan. Itu kena terima juga, orang Jordan ni cerdik. Dia subuh ni kena waktu zuhur dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solat, solat. Jadi orang Yahudi pun tahu solat. Dia tahu solat. Jadi dia kata, wuduk. Kita pun tundukkan tangan dan buka. Rupanya Israel pun bila dah keadaan macam itu, dia pun tahu solat juga. Kami pun buka je lah. Alhamdulillah, saya pun kata, ini aku nak nipu Israel pula kali ni, kata kan. Jadi masa mula-mula tu kemah ikatnya di sini sampai melekat dia tu. Saya masa dia lepas ambil wuduk, dia ikat pula. Saya pun buat macam ni. Jadi maknanya bila ikat, jadi longgar lah. Kata pampir, longgar lah. Jadi maknanya ada ruang lah saya nak tangan tu nak menapai. Habislah cerita itu, daripada luar masuk pula dalam kapal deck semua. Dengan panah, dengan dia tolak masuk dalam. Nak solat ke apa, pandai-pandailah solat. Dalam keadaan begitu ya, pandai-pandailah solat ni macam mana. Habis, dia kata tak jauh. Silap lagi sampai. Jauh tak jauh tuan-tuan, tahu tak bila sampai? Subuh besok sampai, mana 24 jam.
tidak ada makan, tidak ada minum, tidak ada apa cerita. Jadi makan macam mana? Makan kami apa yang ada dalam tahap kapal itu, minum ke apa, kami berkongsi-kongsi. Jadi yang rekat belakang kan? Jadi yang korang pegang itu. Jadi kadang teringat saya nak gelap mana. Jadi kata orang Makedonia, dia kata, wallahi kata, aku kalau dapatlah aku buang air sekarang ni, aku nak simpan, aku nak bawa balik ke Makedonia, nak cerita kepada Makedonia. Kamu tahu tak berapa lama aku tahan ni kata, air kencing ni tak? Ada yang 24 jam tak boleh buat apa-apa. Cakap sikit kan, dah sampai dah pistol dia senapang dekat kepala kita. Ha, itu baru kita dapat bayangkan yang namanya Israel. Sikit lagi ni, subuh pun sampai, kami pun turun. Pelahan-pelahan pula, bukannya boleh ramai-ramai, 5 orang keluar, 5 orang. Atau 7 orang, berapa jam? Akhirnya keluarlah. Kami, saya pula kebetulannya grup yang terakhir. Saya pakailah t-shirt, Gaza on my mind. Dia tarik-tariknya baju aku. Jadi kita pakai serban ni, dia tariknya, boom, dia tarik. Dia kata, you know, this is our land, dia kata. Rasa punya kita tu, nak lawan apa kan, walaupun black bag ke apa kan, kena simpan dulu. Sebab itu tanah mereka, mereka jaga tanah mereka yang mereka rampas itu. Diproseslah kami dengan pemeriksaan doktornya, dengan immigration, dengan macam-macamnya. Akhirnya bawa masuk atas Black Maria. Tuan-tuan tahu, bilik Maria ni yang saya teringat FRU kita kan warna biru, warna merah kan, ramai-ramai dulu. Yang ni saya dengan orang Kanada ni, duduknya saya dengan orang Kanada tu ada umur lebih kurang 60 tahun. Dua orang je kan duduk situ, lutut belaga lutut ni. Dung katanya, dia tutup pintu. Saya bayangkan pintu tu tuan-tuan tebal mana. Haa ni dia tebalnya. Walaupun dapat tengok keluar, tapi ni dia tebalnya. Lepas tu saya rasa, eh, pasal apa tak bernafas ni? Rupanya tuan-tuan, lubang bernafas besar ni, besar ni. Berkongsi dua orang. Saya pun mula membayangkan, kalau aku mati atas kapal tadi, lebih bagus, ya Allah. Ini kalau mati atas sekarang ni, aku mungkin nyakor situ, minta tolong. Betul? Nyakar kan? Lepas tu yang lagi zalim ni si Israel tu, dia tahu kita dah sesak nafas dalam tu, dia isap rokok pula. Allahu Akbar kata, aku memang anti rokok ni, memang sebab tu orang rokok dengan rokok lepas ni. Saya geram. Lepas tu habis cerita ni, dia isap rokok pula, padahal jelas dia tu not loud, apa smoking apa semua. Dia tahu sebab bila isap rokok kan masuk asap tu dalam tu, habislah oksigen dalam tu. Saat-saat ada orang telefon, anggap ada dari belakang nampak suruh berhenti, baru dia dia buang. Dia pusing-pusing-pusing, namanya Beersheba namanya tempat itu. Sampailah kami di penjara, dia masuk penjara, rupanya ada sebahagian wartawan yang tunggu sana. Kemudian sampai di sana, kami pun dibagilah baju, bagi stoking semua ada. Tapi tengok dekat itu, ay, cantik no, apa nama ininya, apa nama dinding ini macam baru cat. Ini otak Melayu cakap tak tahu apa bagus juga. Oh, kita sangka baik lagi tu. Oh ni bagus, kita nampak nak nyambut kita. Rupanya dia sapunya racun. Sebab bila cek semua kami yang balik tu, ada arsenik. Dalam makan ada arsenik. Dekat dinding semua ada sapu di Israel arsenik. Tapi taklah kuat macam yang masuk orang Indonesia. Ada dua orang tahanan Israel betul-betul duduk di klinik Israel, confirm asli dia bagi. Itu namanya Israel. Nak percaya lagi Israel? Tak tahulah. Macam mana? Okey. Itulah kurang lebih sejarahnya. Pengalaman saya. Akhirnya tuan-tuan, sudah sampai dah dekat maghrib ni, bila pula nak lepas ni, macam-macam lah dia orang datang. Panjang ceritanya. Pegawai itu datang, pegawai nak datang, sampailah akhirnya dah dekat dengan apa nama tu, maghrib, barulah ada pegawai dari Jordan datang. Dia kata Malaysia, Indonesia, Yaman apa semua sekali dia kata keluar. Alhamdulillah, proses keluar pula. Rupanya
kami dapat keluar cepat tu kerana Erdogan bagi warning. Siapa Erdogan? Erdogan Turki. Pemimpin Turki kata kamu kena lepaskan Israel, diputuskan hubungan oleh Turki. Kalau tidak dibebaskan 700 orang relawan ini, maka Turki akan serang Israel sebelum subuh. Jadi kami dibebaskan itu waktu tengah malam, sampai di Jordan subuh. Itulah. Dan alhamdulillah selepas itu kami terus mengadakan misi.